Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua anak-anak Mem yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang soleha. Semua pokoknya baik-baik semua. Buat kalian doa saya dari saya buat kalian. Hari ini kita akan mulai Zoom meeting kita pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin saya sempat memberikan PPT ya tentang apa? Proposal. Nah, di situ sudah dijelaskan proposal itu terbagi tiga jenis juga kan sudah dijelaskan. Kalian sudah tahu kan sudah menyimak dari yang kalian lihat waktu minggu kemarin tentang Zoom meeting saya tentang PPT proposal. Kalian sudah membacanya kan? Udah dibaca belum? Halo? Nona, sudah baca PPT saya yang kemarin, Nona? Halo, Nona? Udah. Oke, kita akan flashback dari yang kemarin PPT itu. Saya akan mencoba memflashback kalian lagi. Saya mau tanya sama Aido. Aido, kamu bisa jelaskan nggak sih proposal itu apa? Pengertian proposal itu, Aido? Aido, halo. Mute-nya dibuka, Do. Dibuka speakernya, jawab pertanyaan saya. Aido, where are you? Kok malah hilang, Aido? Do? Aido? Mute-nya dibuka, Do. Mute-nya dibuka, Do. Aido, kedengeran nggak, Aido? Oke, saya ganti karena Aido tidak nyambung. Afifa mana Afifa? Hah? Apa, Dok? Nge-lag saya, Mem. Oh, nge-lag. Oke, dijawab dulu, Dok. Dengan Aido aja dijawab dulu. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja secara teliti. Oke, bagus. Good job. Saya mau tanya sama Abdillah. Abdillah, proposal terbagi berapa jenis? Silakan dijelaskan. 4, Mem. Apa saja? Proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, proposal kegiatan. Oke, thank you. Good job. Dari proposal tersebut, kalau kita ingin membuat acara Agustusan, itu yang dibuat jenis proposal apa? Marcella Septiani bisa bantu jawab? Halo, Marcella Septiani. Marcella, mana? Ya, oke, bisa bantu jawab? Kenapa? Ya, Mem, apa, Mem? Kan kita ingin membuat acara Agustusan. Nah, proposal ya, yang tepat untuk membuat acara Agustusan itu, kita buat proposal yang jenis apa? Proposal... Ayo, apa? Apa yang coba Abdillah dijelaskan tadi jenis-jenis proposalnya ada berapa coba Abdillah coba biar si Marcella paham ayo jelaskan lagi Abdillah kita jadi apa Abdillah ada empat apa aja Abdillah ngelek mem ya ngelek. Bisa dibantu sama Akbar? Akbar, halo? Bisa dibantu sama Akbar? Akbar, halo? Halo? Ya, bisa dibantu? Kalau kita ingin membuat Agustusan, acara Agustusan, proposal yang tepat untuk pembuatannya proposal jenis apa? Apa, Bar? Proposal kegiatan. Kegiatan. Oke, thank you. Saya mau tanya sama Mela Zulfa. Mela, bahasa yang digunakan dalam penulisan proposal adalah bahasa yang apa? Mela? Mana Mela? Mela, halo? Mela bisa jawab? Mela dibuka mute-nya Mel. Tidak connect juga ya. Yaudah Gina. Gina gimana Gina? Jawabannya apa Gina?
Apa Gina? Nggak jelas Gina suaranya sayang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa penulisannya bagaimana Gina? Jenis tulisan yang digunakan dalam penulisan proposal apa? Masih belum bisa dijawab juga. Saya minta tolong deh. Dana, bagaimana Dana? Tulisan yang digunakan dalam penulisan proposal menggunakan tulisan yang? Apa? Bahasa formal, baku, dan efektif. Oke, okay, thank you. Saya kembali lagi ke proposal lagi. Afifa, dalam pembuatan proposal, yang paling diperhatikan adalah ayo, apa yang paling diperhatikan? Tahap-tahapan ya, yang diperhatikan. Mom. Apa? Ya, tadi soalnya apa? Dalam pembuatan proposal, tahap-tahap apa saja yang diperhatikan untuk pembuatan proposal itu? Tahap-tahapnya ya, Mom. Yuk. Itu yang pertama, susunan kalimat bacaan. Uh-huh. Terus kedua, apa ya? Halaman pengesahan. Sama daftar isi. Oke, okay, thank you. Saya mau tanya sama Kansa. Kansa Afifa, kamu aktif kan? Kansa, please. Saya mau lihat muka kamu, Kansa. Mana Kansa? Kansa nggak kelihatan mukanya. Oke, okay, kelihatan. Kansa, saya mau tanya sama kamu. Kalau misalkan ada satu kegiatan, kita pengen bikin acara sekolah, bikin market day lah, karena kita kan SMK ya, market day. Itu menggunakan proposalnya proposal apa ya? Jenis proposal yang kayak bagaimana ya? Dia umum, penjualan, atau proyek? Ayo. Itu apa tanya? Apa? Umum. Umum. Kenapa bisa dikatakan umum? Alasannya apa, nak? Kenapa, Mem? Ulang soalnya, Mem. Kita kan pengen bikin market day nih, karena kita kan SMK. Pasti ada acara market day ya, penjualan. Ya kan? Nah, jenis proposal yang digunakan dalam untuk misinya itu, kita menggunakan jenis proposal apa? Gitu loh. Apa? Umum. 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 Alasannya kenapa bisa dibilang umum, sayang? Karena kan itu kan kayak mengadakan kayak suatu kegiatan gitu dari sekolah gitu, Mem. Umum ya. Ada saran dari lain nggak? Ada masukan dari lain nggak selain umum? Ada nggak yang lain? Bisa yang nambahin? Ada yang bisa nambahin? Proposal penjualan bukan sih. Kenapa? Proposal bisnis bukan, Mem. Kenapa bisa dikatakan proposal bisnis? Bisa ditambahkan? Kenapa alasannya? Alasannya apa? Kenapa dia bisa dikatakan proposal bisnis? Kayak alasannya? Halo. Kenapa dikatakan proposal bisnis? Nggak apa-apa, kita di sini kita sharing. Kayak apa? Karena kayak membuat gambaran usaha gitu bukan sih, Mem? Gambar buat usaha. Kayak gambaran usaha ya? Ya, bisa masuk juga. Itu penjualan ke calon pembeli. Itu ya bisa masuk juga. Bisa masuk juga. Ada yang lain nggak? Bisa ada kata-kata dari yang lain? Saya mau dari anak laki nih ya. Sekarang perempuannya udah saya keep dulu. Sekarang dari anak laki. Saya mau tanya dari mana nih? Anak cowoknya pada kagak ada ya? Andi Nur Abdul Aziz? Andi Nur Aziz mana ya? Andi. Mana Andi? Andi Nur Aziz. Halo Adi. Where are you? Cowoknya mana? Ya udah, karena tidak ada, saya minta dari Akbar aja deh. Coba Bar, jelaskan Bar. Bar, halo Akbar. Ya Allah, si Naruto. Akbar. Halo Akbar. Ada. Akbar. Akbar nggak nyambung ya? Akbar. Ya coba tadi. Coba. Apa? Apa tadi soalnya?
Apa tadi soalnya? Apa? Apa tadi soalnya? Coba, bisa ngulangin soal saya enggak tadi? Putus-putus suaranya menggigurlah sinyal. Apa tadi coba? Apa coba-coba? Tadi saya ngasih tugas siapa? Soalnya apa? Saya tadi soalnya apa? Coba soalnya tadi saya apa? Soalnya apa? Tadi siapa yang? Masih ingat gak soal saya ngasih soal apa? Hah? Saya tadi ngasih soalnya apa? Paham gak tadi? Kalau kita ingin membuat satu kegiatan, kayak di sekolah kita kan, kita sekolahnya kejuruan. Kita bikin acara market day, ya kan? Nah, jenis proposal yang diajukan untuk ke kepala sekolah, untuk bahan pertimbangan, bahan pengesahan, bahan pertanggungjawaban, itu kita menggunakan jenis proposal apa, gitu maksudnya. Paham? Firna mana Firna? Halo Firna, Firna udah masuk nih. Mana Firna? Firna bisa bantu saya? Firna? Kayaknya masih pada loading ya, itunya ya. Halo? Yaudahlah, gini saja. Kita tutup aja Zoom meetingnya, sudah cukup waktunya. Tugas saya tadi gitu aja ya, kalian mencatat lagi PPT saya yang ada di Zoom minggu kemarin, ditulis di kertas folio, nanti dikumpulnya secara kolektif hari Kamis. Paham? Paham. Oke, ya cukup ya Zoom meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kalian yang sudah support. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.